guys. Bertemu kembali kita di dalam Tomata Channel. Malam ini 27 hari bulan September tahun 2024, di mana saya ingin membawa kamu semua pergi menyaksikan apa yang ada di pesta layang-layang Bintulu pada malam ini, ya. Oke, jom kita saksikan sekarang, ya. Stay tune. Pembukaan kita pada malam ini bersempena dengan tema kita pada malam ini, yaitu Battle of the Band bersempena dengan Pentas Hiburan BIKF 2024 edisi yang ke-17. Jadi untuk persembahan yang ketiga, persembahan pembukaan, sebelum kita ke band yang pertama, anda semua dah bersedia? Jadi kita jemput ke atas pentas Hafiz. Tak kuat lagi, kita bagi happening habis malam ni, sebab kita malam ni ada Battle of the Band. Boleh tak boleh? Bintulu! Ringgit,
5, 6. Oh, satu. Apa tu yang si dapat dah? Ada kaki ayam, macam mana masak ni kaki ayam ni? Oh. Kaki ayam tak ada tulang, boneless punya. Macam mana tu, kasi buang tulang dia? Memang sudah ada macam tu. Ya kak? Ekoid banyak. Oh ya kak, ekoid. Eh jangan kau pecah rahsia. Jangan pecah tu rahsia. Rahsia masakan. Ada masakan Indonesia. Okay? Menu dan harga, ha? Ya, black garlic ya. Saya pun guna ini. Kan masa pameran hari itu kan, masa tu, ya Agrofest tu, itulah mula saya guna. Hai, ini kamu orang jual produk apa? Produk black garlic. Black garlic, ah? Ya. Oh,
Lama sudah jual kah? Lama lah. Dekat mana? Sebelum ni dekat Semenanjung. Tapi starting last year kah? Haa. Uh-huh. Ya, kita join Agrofest kan dekat Miri ada juga. Dekat Miri ada juga kah? Tapi saya dekat jumpa Bintulu. Dekat Bintulu, Agrofest ada. Bintulu ya. Ya. Memang. And then sebelum dia masuk Borneo International Kart Festival dia dekat Kuching. Ya. Yeah. Ada juga. Ada juga ah. Ni baru dari Kuching lah ni. Oh. Dari sini. Oh, yang ini jual apa ni? Yang ini kita ada white coffee. Dia best oh ni lah. Dia di extract daripada black garlic. Black garlic. Ya. Yeah. Oh. Boleh cuba? Ini black garlic ah? Ya. Yeah. Kopi black garlic. Ya, yeah, white coffee. Kita ada banyak lagi perisa, ada coklat, ada mocha, ada coffee. Oh. Sedap oh. Berapa harga? Untuk satu box RM4,000. Kalau beli 3 box dapat 100 lah. Boleh campur-campur. Boleh campur-campur. Kita tak pakai gula. Manis dia daripada bawang. Oh, manis dari bawang. Yeah. Oh, dia ada berapa jenis ni? Jenis kopi ni. Kopi dalam setakat ni 4 jenis lah, black coffee, white coffee, coklat, and then ada coklat, caramel, dah habis dah. Ini moko. Moka. Caramel kita orang dah habis. Caramel sudah habis. Ya. Sama harga ke RM40? Ya, RM40. Kalau beli 3 boleh campur-campur dapat 100. Oh, 3 campur tu dapat 100 lah. Selain okay. Daripada minuman, kita ada hair conditioner, kita ada shampoo, kita ada sabun. And then ada lotion juga. Untuk ada massage. Lotion? Jus pun ada. Elok untuk kesihatan. Okay, yang ini? Yang ini adalah jus. Jus. Untuk apa? Campuran dia, dia sama juga untuk kesihatan, detox badan sebab dia tinggi dengan antioksidan. Okay. So jus ni dia campur berries, dia campur black garlic juga. And then manggis, bahan-bahan yang antioksidan lah untuk detox badan kita. Oh, dia lebih kepada detox lah. Berapa harga? Satu botol ni RM80. Oh, RM80 guys. Yang ini contoh lah, black garlic yang dah dimasak. Sudah undergo proses fermentation. Fermentation lah? Ya. Ya, saya pun ada ambil tu. Tiap pagi. Setiap pagi bangun tidur saya terus makan ini lepas tu minum air kosong satu gelas. Ya, ya memang energetik lah, memang bertenaga. Dia bagi energi. Ya, dia bagi energi dan kita senang melawas. Betul. Ya. So banyak khasiat dia lah. Ya, ya, ya. Selain tu dia boleh kontrol kolesterol, kawal bila dalam darah. Ya, ya, ya. Ya, memang bagus lah. Saya memang rekomen. Saya rekomen siapa yang nak beli black garlic ini memang saya rekomen sebab saya memang pakai. Okay, thank you. Okay. Apa nama tadi bang? Krepek lobak merah. Krepek lobak merah. Oh, the only one in Malaysia. Tiada gula, tiada pizza kiluan, tiada tepung gandum, tiada ajinomoto, tiada pewarna, fresh carrot. 75-80% carrot fresh. Sedap oh. Terus dibuat krepek. Cuba lagi bang. Berapa ada satu? Berapa satu balang? Satu balang 28, 250. Satu balang besar ni. Satu balang 28, 250. Beli dua lagi untuk. Ada lagi? Ada jenis yang lain? Ada, yang ni ada cheese. Ada original. Dan ada spicy. Ada spicy. Yalah, nanti beli. Saya jalan dulu. Okay, thank you. The one and only, tak sedap bagi free. Okay, The one and only, tak sedap bagi free. Okay, thank you. Biasa dulu, Kak, sambal. Sambal apa? Sambal hitam bilis, Kak. Sambal rindu. Boleh rasa. Ini sambal je, Kak. Boleh cuba kak? Apa? Popcorn. Popcorn. Ini dia punya popcorn. Peris apa nih? Ini karamel. Ada durian ni kak? Atau durian? Berapa harga? Satu paket RM10. Ambil 3, RM29. Ambil 5, RM45. 5, RM45. 3? 3, 29. Ini rasa ni durian. Ini durian? Oh macam sedap ah. First time makan rasa durian. Dalam keluar durian
Dulu karamel. Agrofest dulu saya makan karamel. Kan? Iya betul. Ini sambal nasi? Ah, ini sambal. Ini sambal rindu, Kak. Ah, yang saya bagi Kak Rasa tadi warna hitam. Warna hitam. Dia ada 4 level. Hmm? Dua tak pedas, dua pedas. Merah dengan hitam pedas, hijau dengan biru tak pedas. Tak pedas. Ah. Yang saya rasa tadi pedas. Ah, warna hitam. Hmm. Ah, akan nak rasa yang warna biru ke? Tak pedasnya. Tak pedas. Ah. Ada you ada, sudah ada, buat? Ada sampel. Oh, ini dia punya harga lah. Ah, itu dia punya harga. Hmm. Ini, Kak. Ini yang tak pedas punya. Ah, ini yang tak pedas. Tak pedas. Ah. Itu tak pedas. Hmm, okey. Hmm. Kalau beli satu berapa? Satu botol RM18 saja. RM18 ya? Ya, RM18 je. Hmm. Kalau beli dua? Kalau beli dua, RM36. Baik, akan ambil yang tu, combo. Combo RM4.59. Biasa kita orang jual RM70. Oh, biasa. Kita orang turunkan RM59. Dapat empat. Dapat empat. Boleh pilih lah mana-mana yang suka. Ya, betul. Boleh pilih. Akan nak semua warna hitam pun boleh. Semua merah pun boleh. Pulang akak lah mana yang akak nak. Okey. Nanti saya jalan dulu, okay, nanti okay. Boleh singgah lagi. Okay, okay, thank you. Budak karaman. Oh, dia jual t-shirt ini, guys. Stiker pun ada. Berapa harga, bang? Nah, ini baju dewasa 60. 60. Kanak-kanak 45. 45. Kalau beli banyak ada harga kasih sayang. Ada harga kasih sayang. buat Ina ya? Nah, buat Ina, Kak. Oh, ada buat Ina ya? Ada. Berapa harga? Ada RM10, RM15, RM20. Ikut design lah. Oh, ikut design. RM150. Yang untuk pengantin. Untuk pengantin. RM200 inai set tangan dan kaki. Oh, dengan kaki. Yes. Inai kuku RM15. Okey. Siapa yang nak buat inai itu bolehlah datang ke sini ya. Parang, guys, parang. Ini dua dah siap, tiga yang depan dia sudah siap, belakang dia. Yang ni tiga yang ketiga yang depan, lepas tu tiga lagi yang belakang. Dua dah siap. Senang buat. Perhaps, maybe I could find an app. So, but over there,
I don't know his name, but Mary, kenapa kita buat dari itu? Ya, nanti tolong share. Kalau berminat nak beli mutiara, okay, boleh datang ke kedai ini. Ya, ya. Buat berapa tadi? 50. 50, ha? Super now, ya yeah, super now, ah? Huh? Ya yeah, super now. Dari Tanjung Batu tu. Ya. Ya. Ya nak beli kereta tu boleh datang ke sini ya. Yeah. Yeah, thank you. Thank you. Boot? 51. 51, ah? Yeah. Okay. Hello. Thank you, Baba. Dan Dr. Lafer ini bersebutan Berlain Pati Hospital, Dasa, Hosmon dan call to all network selama sebulan. Oh, okay. Sahaja. Okay. Kita dalam cita handphone, tak wifi, tak Insta free. Oh, yeah. Banyak lagi, kita ada prepaid dan kita ada router juga. Jangan lupa datang di booth nombor 18. Booth nombor? 18. Okay. Ada free gift. Okay, free gift untuk apa? Free gift untuk apa-apa saja postpaid. Oh, apa-apa saja postpaid. Ya, 28 ataupun 68 ataupun ambil new home. Ya. Ataupun ambil? New home. Plan new home plan wifi. Oh, plan wifi. Okay. Okay, bye. Rustia, bahagian Rustia. Oh, ada tempat makan di sini ya. Oh, ini buah-buahan. Oh. 1 kilo RM12. Ini langsat. Langsat susu manis. 1 kilo RM12 eh. Ya ini semalam sebagai lelong. Takutnya keras. Ini baru sampai tadi. Oh. 1 kilo 10 ini. 1 kilo RM15. 2 kilo 10. Ini duku, ini buah rambutan, 1 kilo RM12. Ini kedai keraftangan. Kedai keraftangan guys, siapa yang nak beli ke keraftangan? Ya.
pakaian tradisional Iban boleh datang kat sini ya. Madu tualang dari Pahang. Dari Pahang. Yang ada masalah kencing manis. Nanti siapa yang nak? Dia takkan naik. Kalau dia kodong. Ya. Madu tualang bang. Kalau kita rasa, kena tahu bang. Jangan sampai tertipu dengan air gula bang. Ya, ya betul. Betul kok dia punya tepung. Memang lagi betul. Betul. Ya. Sekali lama ya, dibuka kok panas. Pup. Yalah. Oh. Itu maksudnya ori. Ori. Madu tualang dia kena meletup bau ori. Oh iya kah? Oh. Berapa satu botol? Yang kecil 120 ada. Okey. 200 ada. 150 ada. 200 setengah pun ada. Oh, apa apa beza dia? Beza dia sebab dia dah lama. Oh. Makin dia macam madu tualang ni macam wine. Makin lama kasih dia makin tinggi. Kasih makin tinggi. Makin tinggi rasa makin kau. Dia rasa lebih kuat. Oh ya. Tu sebab harga dia tak sama. Harga dia tak sama. Kalau ada orang yang ni akak pergi rasa. Saya nak bagi rasa kan. Nak bagi akak rasa. Emang okey contoh untuk boleh cuba. Mana? Bawa agensi kerajaan. Kalau kata kami tipu. Oh. Kita ada money back guarantee. Kita ini dia punya madu guys. Kedai kami dekat Cameron Island. Sagu kita buat perasaan yang paling baru. Ya memang, memang betul ori. Ori. Akak dah rasa yang ni kak, yang nombor 2 punya second. Itu yang dah ada 2 tahun. Ini yang ni lain lagi rasa, lagi tajam dia ke dalam. Ini kita dah simpan lama. Kita ada bawa yang 4 tahun punya. Tapi dah habis kak. Nak cuba yang kecil. Abang yang makan, abang makan tadi. Lebih manis eh. Lebih tajam dekat depi tekak. Ya, ya, ya. Lebih manis, lebih tajam. Ya. Oh, memang, memang betul original. Okay guys, kalau nak beli Kashani, madu daripada Kashani bolehlah datang ke Pesta Layang-Layang. Yang penting jangan lupa like akak ni dulu. Ya, like, comment and share ya. Ya. Datang beramai-ramai belilah madu. Tualang. Tualang. Okay, thank you. Okay, bye. Borneo kerepek. Oke, Mas Jim ya. Jim, kenapa ya jauh-jauh? Oh, bermacam-macam jenis kerepek dekat sini, guys. Kerepek dari mana nih? Dari Sabah, ada dari Miri. Ada dari Miri. Buka semua ada Serata Borneo. Oh, Serata Borneo ada dekat sini ya, krepek. Ini dia punya harga RM5.20. 5 bungkus RM20 eh. Pelang Sabah. 5 bungkus RM20 juga. Non tradisional. Dari Mekah 4 bungkus RM10. Macam-macam ada. Ada buruku, ada roti sepit. Hati rasa dulu. Terus. Oh ini krepek ubi. Krepek ubi dari Bekenu. Oh sedap ah. Ya memang sedap. Sedap. Rangup lagi? Ya, boleh singgah Bekenu cari ini nanti. Berapa berapa satu pack ni? RM3.10. RM3.10 ah. Pisang pun ada. Sedap, memang sedap. Ini dia punya produk. Ini lagi sedap. Gula apung. Gula apung. Cincin gula apung. Apa ni? Apa nama? Kuih cincin. Oh, kuih cincin. Rangup, lembut. Tapi ini jenis yang yang rangup. Rangup. Yang ini berapa harga? RM10. RM10. Kedap. Ini marah. Masih baru guys, masih baru. So siapa yang berminat nak beli krepek, bolehlah datang ke kedai ini ya. Gerai sempena dengan Pesta Layang-Layang.
Okay, datang ke sini guys, memang sedap dan baru. Okay, krepek mereka. Oke, dia panggil guys, dia panggil supaya kita beli belut. Ah, oke, singa, 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 beli belut. Belut, belut. Nah, belut, belut. Singa, singa, beli belut. Singa, bang, singa. Singa, kak, beli belut. Nah, cantik belut ya nih. Ada Doraemon, pun ada. Spider-Man pun ada. Kita main buih-buih ya bang. Ini senapang buih-buih. Berapa harga? 25 satu. Oh yang ini 18. Yang ini 25. Bubble, main bubble. Ini harga ini? Oh, ini bubble gun. Oh, itu nama dia bubble gun lah. Betul lah. Bubble gun. 125, 240. Ini casing. Casing telefon. Buy two free one. Ice cream apa? Smoke ice cream. Oh, smoke ice cream. Patutlah dia ada asap-asap tu. Apa nama ini bang? Rice ball. Rice ball lah. Eh? Oh dia diperbuat daripada tepung beras. Lepas itu suruh dia sejuk. Bagi dia sejuk kah? Lepas itu coklat milk. Coklat milk. Oh es krim dengan coklat milk. Oh maksud dia tiga rasa lah di situ. Rice ball, es krim. Lepas tu? Coklat meal. Oh, memang confirm sedap lah ni. Berapa satu mangkok tu? 15. 15 ah. Okey. Oh, produk bidara.
produk Bidara, guys. Cantiknya video tu.
mi goreng cooking dulu. Tunggu dekat sini. Akan keluar ni, live ni, live ni. Lepas dia nak siap, you boleh tengok. You boleh beli olio ni, berhenti punya guys. Ya, orang yang goreng you tengok, dia sudah bahagia punya muka. Orang bahagia punya muka, dia biar masakan misi sedap. Nampak tak? Ganteng baru. Hai, saya tak bohong punya. Saya pernah makan live dia punya mie tu. Sampai licin sekali. Sabar semua guys. Siapa nak makan mie goreng sedap kena tunggu sekejap ah. Ha. Abang pengantin baru kita tengah buat tu. Ha. Muka berseri-seri. Masakan dia pun berseri-seri. Nampak tak? Nampak tak seri itu di sana? Ya, nampak. Memang nampak. Ceria dia di sana. Ya. Seri itu memang nampak. Nampak dia berseri dan nampak dia berseri. You sudah tahu. Ya, okay. Sudah tahu mie dia memang sedap. Memang sedap punya. Confirm sedap. Confirm. You tengok dia punya menantu tu, tengok dia punya kuih tiaw tu, aduh. Okay guys, kalau kita datang ke sini juga tak cuba memang rugi dah. Cari ini ke lain ini, ini. Wali panas kanet. Kanet tu. Kanet dia tak turun padang, kalau dia turun padang lagi turun. Berapi-api sini. Ha. Okay, kakak tiaw jangan lupa kawan saya punya kuali panas, okay? Kawan lama kami orang. Nampak sudah dia punya warna? Saya tak tipu kan? Nampak sudah lah. Nampak sudah. Hai dia ni, butok je. Kacang kuda. Kacang kuda, dapat naik kuda. Kacang kuda. Kuda punya kacang. Ayam panggang ada. Singgah kak, singgah. Berapa hari lagi? Dua hari lagi ya? Ya. Beli kak. Hari sampai hari berapa? Sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu saja. Ya. Singgah kak, ayam panggang. Ayo sotong bakar. Hello guys, kita berada di Bintulu ya guys. Sotong bakar berada di Bintulu sekarang. Berada di Bintulu ya guys. Itu dia punya sotong. Sotong memang besar. Besar lagi tu. Ya, sedap lagi tu. Ya geng, jangan lupa tap layar ya geng. Ya, tinggal berapa hari lagi? Tiap bunga lo geng. Tiap bunga, munti penat tangan kita tap layar, pijak layar pun boleh. Pijak layar geng, tap layar lo geng. Ya. Terima kasih. Sotong bakar sambal hijau. Ya.
Air kelapa, air coklat. Revina ada, Revina. Singgah dulu, singgah dulu. Beli, beli. Mari beli, mari beli. Mari beli. Mari, mari, mari. Ya, ya. Kispi kan, kalau yang ada dapur lagi kispi kan. Baru lagi kispi lah. Oh ya. Ya. Tester. Memang banyak keropok dekat sini ya. Jangan beli kak, coba saja. Sebenarnya makan tu. Makan, makan. Ada tester. Makan kak, coba saja. Jangan beli, coba saja. Jangan beli, coba saja. Sos RM5. Sos RM5 saja. Dari Semenanjung ni kak. Dari Semenanjung ah? Ha? Dari Semenanjung. Berapa harga? Berapa harga yang mana kak? Ini nih. Yang tidak sama kah harga? Yang sini sampai sini lain-lain harga. Tapi oh, yang bawah ni semua RM15 satu paket. Oh, RM15 satu paket. Yang atas tu ada RM18, RM20, RM25. Yang RM15 macam-macam ada. Sos RM5. Sos RM5 eh? Ha, sos RM5. Keropok ikan paling sedap, nyaman ni. Ya. Yeah. Makan-makan. Dia punya sos pun sedap. Sos. Okey kak. Sos, apa nama sos ini? Sos padi dengan sos cili asli. Sedap sos. Sos daripada Kelantan, keropok dari Terengganu. Oh, keropok Terengganu, sos dari Kelantan. Ha, dekat Sarawak dia jadi crossing, kahwin kat sini. Oh, dekat Sarawak dia jadi kahwin. Ha, kahwin. Banyak-banyak. Pantai Timur kahwin di Sarawak. Ya. Yeah. Ini apa? Keropok apa? Baby. Hah? Keropok baby. Baby? Haa, saya tu macam baby. Itu juga di keropok ikan tamat. Hmm? Ini keropok ikan tamat. Ikan apa? Ikan tamat. Tamat. Sedap. Ah, tengok cantik dia punya video. Wah, dia cantik videonya. Francis Ngu. Cantik videonya. Otai. Masukkan saya dalam video. Iya. Yeah. Ini paling popular dari Buntulu News. Semoga sihat selalu. Iya. Ambil video happy-happy. Kita hidup ni mesti mau happy kan? Iya yeah, kan? Okay, santai-santai saja. Iya. Yeah. Semoga sihat selalu. Ah. Bye-bye. Okay, bye-bye. Okay guys. Macam mana? Okay. Pameran gerai pesta layang-layang pada malam ini memang menarik kan? Ya, oke, jadi setakat ini sahajalah video saya kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di video yang akan datang. Oke, bye-bye.